kalian satu lagi motor yang menarik bagi saya di ajang Thailand International Moto Expo 2018, yaitu sosok Kawasaki Versys X250 dan 300 yang dihadirkan di sana. Pada dasarnya bentuknya tidak berubah, tidak ada perubahan update apapun. Cuman untuk akhir 2018, Versys X hadir dengan warna yang cukup garang, yaitu bergaya camouflage kayak gitu ya. Nah, jadi pixel camouflage boleh dibilang seperti itu. Jadi warnanya itu seperti warna-warna camouflage tentara yang biasa buat perang kayak gitu dah. Dan berdasarkan pilihan grafis tersebutlah, menurut saya Kawasaki Versys X ini memang jadi pas banget. Secara Kawasaki Versys X ini hadir merupakan sebagai motor adventure. Jadi kalau motor adventure ngerabas gitu ya, cross country menggunakan livery atau menggunakan grafis yang camouflage, itu boleh bilang pas banget, alias kena banget pokoknya. Namun sayang, setelah saya konfirmasi, Kawasaki Motor Indonesia belum mau menghadirkan warna-warna seperti ini untuk di Kawasaki Versys X250 yang ada di Indonesia gitu sob. Jadi untuk sementara versi warna camouflage sampai pada saat video ini di publish, yaitu tanggal 6 Desember 2018, belum ada di Indonesia. Mudah-mudahan 2019 hadir nih. Kenapa? Karena boleh bilang memang setelah saya lihat langsung, warna itu boleh bilang keren banget gitu loh, gagah. Udah motor Versys X kan terkenal memang motornya motor adventure, jadi gagah gede gitu ya, terus ditambah livery camouflage jadi tambah gagah deh gitu sob. Jadi camouflage-nya itu camouflage pixelate gitu ya, pixel, jadi terbuat kayak pixel-pixel gitu. Jadi kalau dideketin sendiri sih warnanya jadi kayak ngeblur kayak gitu, namanya juga kayak pixel kayak gitu sob. Cuman secara detail tidak ada perubahan banyak sih di Kawasaki Versys X, walaupun menggunakan warna camouflage ini. Headlamp masih bulb, lalu lampu sein, lalu ada lampu malamnya menggunakan cherry LED, lalu untuk versi tourernya itu ada kayak crash bar di samping kanan kiri, dan juga side box tentunya di belakang. Cuman di sini dikasih kayak top box juga. Nah, yang menarik adalah top boxnya juga dikasih warna camouflage juga untuk Kawasaki Versys X250 dan 300 di Thailand. Mudah-mudahan aja sob ya, 2019 nanti hadir di Indonesia. Itu aja review kami TMC Blog dari Thailand. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe di youtube.com/TMC Blog. Sampai berjumpa di review selanjutnya sob. Salam.